Friends, jumpa lagi dengan aku ya, tukang rumpi, lambinya rumpi, tetapi kita rumpi yang real saja, dan kita rumpinya rumpi orang-orang jauh ya, jangan tetangga kita, karena apa? Karena dosa, tapi sebenarnya sama-sama dosa kali ya. Nah, di sini kita akan rumpiin orang ganteng, cakep, dan sangat luar biasa sekali yang sangat terkenal ketika Bapak Prabowo Subianto mencalon jadi presiden. Ternyata yang terkenal bukan Bapak Prabowo ya, tetapi ajudannya Bapak Prabowo, yaitu siapa guys? Mayor Teddy. Nah, di sini sepertinya banyak cewek-cewek yang bakal patah hati nih guys. Kenapa? Karena Mayor Teddy dong. Selama ini Mayor Teddy itu emang defend para cewek-cewek cantik guys, karena memang ketampannya paripurna banget katanya cewek-cewek seperti itu. Ketika saya lihat memang iya sih ya, Mayor Teddy itu emang sempurna paripurna, bukan sempurna ya, paripurna. Paripurna sama sempurna apanya gitu. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah saja ya guys ya. Jangan salah sangka dan jangan salah nebak-nebak. Nah, kita hanya bercanda-bercanda ria saja di sini kan gitu ya. Ternyata Mayor Teddy di sini ada hubungan spesial dengan seorang artis. Bener apa enggak nih guys? Menurut kalian gimana? Ayo komen dong yang ngefan dengan Bapak Teddy guys. Siapa sih? Ayo artisnya kalian tahu enggak kira-kira? Nah, di sini masih gempar sih. Aku masih bertanda tanya ya guys, bener apa enggak sih Mayor Teddy itu ada hubungan dengan seorang artis cantik yang sangat luar biasa sekali. Memang dia tuh terkenal kecantikannya gitu, dengan bodinya yang aduhai, mukanya yang sangat luar biasa walaupun sudah mempunyai beberapa anak. Nah, bahkan di sini artis tersebut itu mantan dari siapa itu guys, yang orang mirip-mirip bule-bule itu guys, William itu loh guys, kalau di film dulu boy itu loh guys, siapa itu aslinya, siapa namanya, William gitulah, aku lupa pokoknya, karena aku tuh nggak begitu apa ya, kalau nggak suka dengan apa, bukan nggak suka sih, kalau nggak, aku nggak begitu tahu sih artis-artis semua, nggak tahu, kalau nggak aku liatin terus gitu tuh nggak tahu gitu loh. Nah, ternyata Mayor Teddy ini sepertinya lagi dekat dengan artis yang bernama Celine, kenalkan kalian tahu ya, artis cantik itu loh guys, artis cantik ini kalian pasti lihat nih lah, udah aku kasih tahu ya, dan aku pasti lihat nih muka-mukanya artis cantik ini, dan tadi menurut kalian cocok nggak nih guys kalau mereka berjodoh? Jangan patah hati dong guys, kita tetap semangat. Karena memang Mayor Teddy itu apa ya, karirnya memang sangat luar biasa sekali, udah terlihat bahwasannya cerah di depan gitu kali ya. Beliau juga itu dari keluarga yang sangat luar biasa, memang sangat luar biasa. Nanti kedepannya kita akan mengulik siapa sih sebenarnya Mayor Teddy dan keluarga dari Mayor Teddy, ayah ibu Mayor Teddy itu siapa sebenarnya, kok bisa mendidik Mayor Teddy sampai seperti itu kan gitu, sampai menjadi orang yang begitu-begitu sangat luar biasa dan tampan sekali. Apakah orang tua Mayor Teddy juga tampan dan cantik? Pastinya iya dong, karena beliau bisa mencetak Mayor Teddy yang sedemikian rupa paripurna. Paripurna enggak tuh guys. Itulah ya. Dan saat ini kegiatan Mayor Teddy mungkin lagi apa ya, lagi sibuk-sibuknya. Tetapi di sini walaupun Mayor Teddy itu sibuk, dia itu tetap disorot kamera karena banyak sekali orang yang ingin tahu tentang Mayor Teddy. Bukan ingin tahu tentang Bapak Prabowo, sepertinya pada ingin tahu tentang Mayor Teddy. Cemburu nggak tuh Pak Prabowo tuh? Pastinya nggak ya Pak Prabowo. Sudah wajar-wajar saja ya, karena mempunyai ajudan yang sangat tampan seperti itu, harus maklum dong Pak Prabowo. Harus maklum gitu, dimaklumin kalau memang banyak yang ngefans dengan Mayor Teddy, karena Mayor Teddy memang masih muda, butuh pendamping hidup yang sangat luar biasa kan gitu. Masa menduda terus, yuk aku kalah sama Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo udah mau launching ini sama Bu Titi kayaknya nih guys. Gak apa-apa lah ya, kita bercanda-bercanda sedikit ya, jadi jangan terlalu kayak yang serius banget menanggapi segala hal ataupun sesuatu yang belum pasti kan gitu. Kalau seperti Mayor Teddy ini juga belum pasti, karena memang berita ataupun isu-isunya menjalur ke situ ya, karena kita melihat dari postingan Celine itu, dia itu lagi foto dengan boneka gitu ya, boneka Teddy gitu ya, jadi orang tuh kayak mengira oh apakah itu pertanda bahwasanya Celine itu pacar dari Mayor Teddy. Dan beberapa acara itu juga sepertinya Celine itu dekat banget dengan Mayor Teddy, jadi orang pada ngira-ngira dan orang itu
kepada menerka-nerka bahwasanya apakah benar ya Selin ada hubungan dengan Mayor Teddy. Di sini belum jelas dan belum tahu. Di sini juga belum ada klarifikasi apapun karena Mayor Teddy itu kan orang yang sibuk. Dan Mayor Teddy itu saya lihat-lihat juga orang yang welcome dengan siapapun itu, dia tidak memandang siapapun. Yang penting apabila ada yang welcome, dia juga welcome kan gitu ya. Belum lama ini juga Mayor Teddy memang sudah digosipkan dengan Fuji juga ya, pernah kan gitu. Ini sudah biasa di dunia keartisan ataupun dunia sosial media. Apabila ada yang tampan dikit, ada yang cantik dikit, apabila ada yang ibaratnya sapa-sapa dikit gitu, pastinya akan dijodoh-jodohkan di sosial media. Jadi kita tidak perlu patah hati para cewek-cewek. Kita masih mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa nih. Sebelum janur kuning melengkung, jangan pernah pantang menyerah, guys. Kejarlah cinta kalian apabila itu memungkinkan. Mayor Teddy itu memang orang luar biasa. Kalau memang kalian ingin mengejarnya dan kalian dapat kesempatan untuk berdekat dengan Mayor Teddy, itu kan sangat luar biasa ya. Rezeki nomplok banget kan gitu. Kita juga tidak tahu jodoh maut semua udah ada yang mengatur kan, seperti itu. Mayor Teddy ini memang orang yang simple, orang yang ramah tamah, dan orang walaupun dia mempunyai jabatan yang sangat tinggi, menurut aku jabatan dia sudah tinggi ya, jabatan yang tinggi itu beliau itu tidak pernah kayak sombong dan lain sebagainya, itu nggak pernah gitu. Walaupun jabatannya tinggi, dia itu tetap sama orang itu care, sama orang itu kayaknya fair banget, kayak gitulah orang itu Mayor Teddy. Yang saya lihat-lihat sampai saat ini pun juga dia tidak pernah kayak yang gimana ya, garang gitu. Orangnya memang kayak serius gitu ya, mukanya tuh muka serius, tapi ketika beliau itu senyum itu kayaknya wah merekah, menggoda iman dan takwa gitu ya. Itulah Mayor Teddy. Kalian harus tahu, memang sebenarnya Mayor Teddy itu dulu kan ajudan dari bapak presiden kita Joko Widodo. Langsung dia melanjutkan sekolahnya lagi di luar negeri, terus dia menjadi ajudan dari Bapak Prabowo Subianto. Memang apa ya, kalau orang baik itu bertemunya dengan orang-orang baik juga. Mungkin beliau dapat support dari orang tua sehingga apa ya, beliau ditarik oleh orang-orang yang sangat baik dan sangat luar biasa sekali. Orang nomor satu loh, beliau sudah menemani dua orang nomor satu guys di Indonesia ini. Wajar saja kalau beliau itu banyak yang suka, banyak yang fan, dan banyak sekali yang mengejar-ngejar Mayor Teddy. Dan saat ini di sosial media itu banyak banget cewek-cewek yang mengaku bahwasanya, oh itu pacar gua, ketika Mayor Teddy itu menggendong seseorang yang lagi pingsan gitu ya. Orang-orang pada tercengang, wow ternyata, kata dia, sangat luar biasa sekali yang digendong itu, sangat beruntung sekali yang digendong Mayor Teddy. Ya udah kalian pingsan aja di depan Mayor Teddy biar digendong Mayor Teddy, merasakan gendongannya Mayor Teddy. Itulah ya para emak-emak dan para ibu-ibu, para gadis-gadis, para janda-janda di Indonesia itu ya, seperti itu ya. Ya oke lah guys, kita rumpi-rumpi cukup sampai sini aja dulu lah. Masa rumpi terus, nanti takutnya dosa rumpinya kelabas. Besok kita rumpiin Mayor Teddy lagi ya. Kita pokoknya gaspol tentang Mayor Teddy. Kita cari tahu siapa sih Mayor Teddy sebenarnya gitu ya. Oke, pamit undur diri dulu. Bye-bye guys. Jumpa lagi dengan aku besok-besok ya.